Assalamualaikum. Nah, hari ini aku sedang berjemurin tanaman-tanaman indoor aku. Nah, tanaman ini sebenarnya bisa kita buat indoor, bisa juga kita buat outdoor. Tapi kalau kelamaan di indoor, tanaman ini harus kita jemur sebentar supaya juga dia cukup sinar mataharinya. Kalau saya sih minimal 2 minggu sekali itu ada dijemur. Nah, jadi ini ada Hoya. Nah, ini Hoya String of Love. Jadi Hoya ini kelihatan ya. Ini Hoya dan ini Dolphin. Nah, Sukulen Dolphin. Jadi Hoya ini saya taruh di gerabah, di pot gerabah, karena pot gerabah ini kan lembab, jadi tanahnya ini masih bisa gembur ya, nggak? Karena tanaman sukulen itu nggak boleh terlalu kering, juga nggak boleh terlalu basah. Nanti kalau terlalu basah akarnya itu bisa busuk. Nah, jadi saya pilih pot gerabah aja. Nah, karena sukulennya cuma sedikit, sukulen dolphinnya cuma sedikit dan hoyanya juga sedikit, jadi saya satuin aja, jadilah seperti ini. Nah, kalau untuk pupuk saya semuanya biasanya saya campur ya, pupuk sekam, sekam yang udah dibakar, sekam bakar sama pupuk kompos. Lalu kalau ada kokopit, nah seperti ini saya ada tambahkan sedikit kokopit. Nah, kalau yang ini nggak pakai kokopit ya, karena kebetulan kemarin lagi nggak ada kokopitnya. Oke, lalu ini tanaman sukulen dolphin ini sebenarnya ini gemesin banget, karena bentuknya itu memang seperti dolphin ya. Kalau kita balikan seperti ini, nah kalau kayak gini nampak ya. Ini kayak dolphin. Nah, makanya dikatakan sukulen dolphin. Nah, sukulen dolphin ini gemesin banget. Nah, lalu yang ini Hoya. Jadi Hoya ini juga lucu ya. Jadi kalau udah panjang, udah banyak, itu keren banget. Semoga aja ya tumbuh subur Hoyanya. Nah, lalu ini ada kaktus. Kadang udah jatuh ya. Ya, jadi kaktus ini kaktus putih ya. Tapi saya nggak tahu ya, di sini ada tumbuh ijo-ijonya sedikit. Nah, seperti ada bintik-bintik ijonya. Ini juga. Tapi di sini ada merah-merahnya di belakangnya ini. Nah, jadi ini saya baru dapat kaktus ini. Nah, ini juga termasuk dalam kaktus ya. Nah, ini keren banget karena kalau dilihat dari sini kayak kipas, tapi kalau lihat dari atas cantik ya. Kalau dilihat dari atas cantik.
Jadi saya suka aja. Sebenarnya saya suka koleksi kaktus sih. Kalau dulu saya sukanya kaktus, sukulen. Tapi baru-baru ini, nah karena sekarang lagi ngetren tanaman hias, sudah banyak-banyak yang lucu tanaman hiasnya. Jadi saya juga koleksi tanaman hias. Tapi ini model dari kaktus. Bagus ya kaktusnya. Nah, kalau ini siri-sirihan. Ini baru tumbuh segini. Dulu saya belinya masih kecil. Ini juga kecil sih ya. Cuma dua ini, tapi baru tumbuh satu tunasnya. Nah, sirih hijau. Kita jemur-jemuran dulu. Lalu apa lagi ya? Nah, lalu ini. Ini saya nggak tahu namanya apa. Tapi tanaman ini saya suka aja. Untuk tanaman hias di atas meja juga kayaknya cocok. Tapi tanaman ini saya lihat kalau dia tidak kena sinar matahari, dia itu hijau semua, nggak ada ungunya. Ini kan ada ungu nih di bawahnya. Nah, kalau dia nggak kena matahari, tanamannya itu warnanya hijau semua dan panjang-panjang. Sepertinya dia mencari sinar matahari. Jadi tumbuhnya itu ke arah matahari ya. Nah, ini sweet juga kan? Ini babynya masih. Saya taruh di pot kecil karena saya lihat bentuk besarnya juga nggak besar-besar banget, jadi saya taruh di pot seperti ini. Kita jemuran dulu ya. Nah, selanjutnya saya juga punya peperomia. Peperomia ini banyak ya macamnya. Jadi peperomia ini saya udah yang baru ada itu yang baru tumbuh subur ya, dua, yang ini sama yang silver plate, yang silver. Oh, ini ada layu, ini di bawah ini ada layu ya. Jadi saya sebelumnya udah punya yang peperomia variegata. Tapi ternyata karena dia terlalu halus, jadi udah mati. Jadi merawat peppermint ini juga harus ini ya, kita harus jaga kelembabannya, nggak boleh terlalu banyak air. Nah, seperti ini nih, kalau kita lihat dari dekat ada tumbuh daun-daun baru ya. Jadi dia disemprot-semprot aja. Kadang-kadang tanaman baru itu ketika kita baru beli, dia itu mati dulu daun di bawahnya, lalu tumbuh tunas baru, tumbuh daun baru ya. Tapi selama akarnya itu masih bagus, ya dia insya Allah sih masih tumbuh subur. Nah, ini cantik banget nih karena bentuknya itu kayak kayak keladi tengkorak ya. Ini peperomia. Oke, sekian. Semoga menginspirasi. Terima kasih.
Thank you.